Sindara Muda melakukan serangan 1-2 orang di kotak yang kedua. Di garis kedua ada 3 orang mencoba melakukan gerak tipu di sana, mencoba meloloskan diri dari penjagaan Asoka. Masih terpahan. Oh, satu orang sudah berada di kotak yang kedua. Kembali mengatur strategi penjagaan oleh Asoka. Sementara dari Darah Muda kembali melakukan gerak tipu, mencoba melepaskan diri dari penjagaan. Satu orang kembali terlepas ke kotak yang ketiga. Naik satu kotak. Penjaga garis tengah dari Asoka membuat kunci di garis kedua. Sementara semua lini telah terisi. Apakah satu poin dapat diraih? Masih tertahan di garis kedua. Oh, tidak berhasil jangkauan yang dilakukan. Satu poin diraih oleh Darah Muda. Kembali satu orang dilepaskan. Tinggal 1, 2, 3 garis lagi. Di pintu terakhir terkunci. Satu orang terlepas. Satu orang kembali terlepas. Dibiarkan saja. Tinggal 1, 2 garis lagi. 2 garis lagi. 5 poin bakal tercipta untuk Darah Muda. Berhasil dijangkau di garis ketiga. Berhasil dijangkau di garis ketiga serangannya dilakukan. Masih kali ini Asoka akan melakukan serangan melalui sang kapten. Ada Nabil. Lepas ke kotak yang kedua. Mengatur strategi penyerangan dari Asoka. Langsung membuat kunci. Lepas kembali 2 orang sekaligus ke pintu belakang. Oh, 1 poin mungkin akan diraih. Terlepas dari penjagaan. 1 poin dapat diraih kembali oleh Asoka. Satu orang kembali terlepas, tinggal 2 garis lagi. 2 garis lagi. Mencoba melakukan skill adu sesek di garis kedua. Masih tertahan. Berhasil digagalkan di garis yang kedua. Tukar jaga kembali terjadi. Tukar jaga kembali terjadi. Kali ini masih Darah Muda akan melakukan serangan. Masih tertahan serangan yang dilakukan oleh Darah Muda. Masih tertahan. Satu orang terlepas ke kotak yang ketiga. Sementara rekan-rekannya masih tertahan di garis yang kedua. Ada 2 orang tertahan di sana. Mendapat penjagaan cukup serius. Satu orang kembali terlepas. Berhasil dijangkau di garis ketiga. Serangan yang dilakukan oleh Darah Muda. Tukar jaga kembali terjadi. Masih Asoka kembali akan melakukan serangan. Asoka kembali akan melakukan serangan. Kembali mengatur strategi penjagaan. Langsung membuka kunci di garis kedua. Lepas 1 orang. Mencoba melakukan. Oh, 1 gerakan dilakukan. Gerak tipu dilakukan. Lepas 1 orang.
satu orang. Oh, di pintu kelima berhasil. Ada potensi mendapatkan satu poin. Mana Siliwangi? Dibiarkan saja satu orang terlepas. Masih tertahan. Masih tertahan di pintu terakhir di semua lini. Para pemain dari Asoka. Oh, terlepas di garis kedua dari penjagaan. Ada empat orang di kotak yang ketiga kali ini. Kembali gerak tipu dilakukan. Oh, tidak sempurna jangkauan dilakukan. Satu poin kembali diraih oleh Asoka. Ya, dibiarkan saja dua orang sekaligus terlepas ke pintu belakang. Kembali mengatur strategi penjagaan. Mencoba menjangkau, dibiarkan saja satu orang. Kali ini mencoba melakukan skill adu sek-sek dilakukan. Oh, jauh sekali terpental. Penjagaan yang dilakukan oleh Darah Muda. Mencoba melakukan gerak tipu kali ini sang kapten. Ada Nabil, ada Yanto. Coba melakukan gerakan. Gerakan dilakukan. Masih tertahan. Satu orang kembali terlepas. Oh, di pintu belakang kembali terlepas. Ada empat orang di kotak yang pertama. Ada empat orang di kotak yang pertama kali ini. Tinggal satu garis lagi. Satu garis lagi, 5 poin akan tercipta. Masih, ya, ternyata berhasil. 5 poin kembali tercipta oleh Asoka di babak yang kedua. Kembali tercipta. Masih Asoka kembali akan melakukan serangan. Asoka kembali melakukan serangan. Masih dengan strategi yang sama. Langsung membuka kunci di garis kedua. Satu pelanggaran dilakukan. 3 orang berada dalam satu kotak. Tukar jaga kembali terjadi. Kali ini Darah Muda akan kembali melakukan serangan. Masih Darah Muda. Ada nomor punggung 7 mencoba melakukan serangan. Gratis dilakukan, mencoba melepaskan diri dari penjagaan. Masih tertahan. Satu orang lepas ke kotak yang ketiga. Kembali tertahan serangan yang dilakukan. Ada 2 orang di garis kedua mencoba menjangkau, tidak berhasil. Oh, jangkauan tidak akurat dilakukan. Kembali naik satu kotak penjaga garis tengah dari Asoka membuat kunci di garis kedua. Mencoba langsung membuka kunci. Di belakang ada potensi mendapatkan satu poin. Oh, tidak berhasil. Menjangkau, satu orang terlepas. 1 poin diraih oleh Darah Muda. Masih tertahan, oh, satu lepas dari belakang. Ada 4 orang di kotak terakhir. Buma burung. Di semua lini terisi. Masih tertahan serangan dilakukan oleh, berhasil dijangkau sempurna di garis kelima. Tukar jaga kembali terjadi. Asoka kembali akan melakukan serangan.